Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sejenak marilah kita berdoa untuk saudara kita di Lumajang, Lereng Semeru. Semoga yang terkena bencana diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, obat donasi aku buka dan akan kusalurkan secara langsung bersama dulur-dulur Banyuwangi, Lumajang dan sekitarnya. Semoga uluran tangan kalian bisa membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Terima kasih orang-orang baik, senang menjadi kurir kebaikan. Aku ngengkel ya. Gak boleh jalan pintas. Aku panggah. Jadi ini penasaran. Ngengkel ya. Balik.
Alhamdulillah cah, iki aku meng tersesat. Mbuh iki pantai opo? Sing jelas kae apa? Broken beach sing kono kae. Nah, aku posisiku nang sisi kene. Mbuh iki pantai opo? Aku yo iki meng tersesat mergo aku wengke tak kok jalan tembusan tuh mana Mas? Gak ada Mas, ada tapi sulit. Nanti gak bisa, tapi aku panggah mengkel lewat kono akhirnya. Yus, iki akhirnya. Oleh pemandangan bagus, istimewa. Mungkin jarang wong motor teko kene. Cuman yo kuwi masalahe engko bali kurono ku piye. Sampai iso teko kono kae. Mbuh ya, cah. Semoga kayak ngalangan iki. Aduh, piye iki? Piye teki? Di dalam sebuah kehidupan, tak selalu apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Pasti ada gerunjalan-gerunjalan yang menghiasi di setiap perjalanan. Sebagian orang menganggap bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Tetapi, menurutku kegagalan itu adalah hal yang patut untuk dicoba, yang membuat kita bangkit meskipun jatuh berulang kali. Alhamdulillah. Aku mau ngono kaca. Lah, ning kono kelaku, kayak mau. Iki terus nurut rene. Wih, jalur tipis-tipis cah. Watu-watu karang atas-atas ini kelincip selamat. Alhamdulillah banku aman. Subhanallah. Ya Allah. Sungguh nikmat yang kau beri patut untuk selalu aku syukuri. Jadikanlah aku pribadi yang selalu bersyukur dan menikmati nikmat dan karuniamu. Semoga kita semua dilancarkan dalam segala hal dan dilancarkan rezeki yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Jalur tipis-tipis masih.
minta tolong foto kan bisa. Oke. Okay. Soi-soi. Ini rakam ini gimana tadi? Alhamdulillah masih. Iki mbah jenenge apa pilabong padha masih. Info sementara SNS sementara ngene sik masih. Wis. Pilabong mari ngono ki. Lah kembali lagi ke penginapan sik cah. Istirahat, salat. Alhamdulillah ki mang wis tak jamak cah. Duhur karo asar dadi wis rada ringan. Iki menuju penginapan. Wis lumayan sore nek kene jek waktu Indonesia tengah iki wis jam meh jam 6 tapi jek padang ya. Sini kok lancar sembarangan. Bawa aja kamu. Oh enggak mau. Adek sini. Ini. Oh tak taruh. Tak taruh sini nanti ambil sendiri aja ya. Nah ini. Enggak mau diambil. Dah, aku tak pergi aja. Nanti kamu ambil. Kebahagiaan yang kamu ciptakan atau kebahagiaan yang tiba-tiba datang, itu semua adalah anugerah dan nikmat darinya. Bijaklah dalam menyikapi suatu hal. Daripada memikirkan yang belum pernah kita miliki, lebih baik berpikir dengan apa yang belum pernah kita syukuri. Nah, info sementara
sholat. Ini waktunya untuk bersantap masih ingin punya orang mine masih. Alhamdulillah ini mau neng sandingi penginapan atau itu sih dimana neng pasar neng ternyata neng gini neng wong muslim aja jadi sanding wis neng masjid bareng kayak mau tak terus. Nah cuma yang bagus alhamdulillah halal wongi kudungan. Insyaallah ya, alhamdulillah aja kita santap dulu tak habiskan dulu tak hancurkan sih yo. Mari ngono iki istirahat mbok aku paling edit tadi nggih ana sing wingi. Terus esok insyaallah wisu aku melanjutkan perjalanan yang Diamond Beach mari ngono langsung arah nyebrang neh yang Padang Bae lah mari ngono engko keliling neh ning wilayah Bali dan sekitarnya. Semoga selamat tujuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Om saja. Oke, mam sekum mam. Gimana murah ya? Minimum 10.000. Ayam tapi bisa. Sawil. Enggak masalah, penting mam sego ya. Timbang mami terus tapi enak mine ya. Hmm.